Saat ini kita betul-betul berada pada sebuah tekanan yang tidak mudah. Tekanan yang sulit untuk bagaimana pilihan itu kita harus tentukan. Di satu sisi ada COVID, satu sisi kita harus juga menyelamatkan ekonomi. Oleh sebab itu, yang sering saya sampaikan, gas dan rem ini betul-betul harus kita kendalikan, kita kelola, kita manage dengan baik. Karena itu LKPP harus melakukan banyak terobosan, harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi supermodern. Bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100% e-procurement. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat.